Okay, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama saya Abdurrahman Siber. Oke guys, di video kali ini guys saya akan memberikan apa sih itu akun Polaroid. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan cara yang detail ya guys. Apa sih itu akun Polaroid Facebook? Di sini saya sudah punya akun Polaroid FB ya guys, yang baru saya buat akun Polaroid ya. Dan ini sudah saya jadikan Polaroid FB. Jadi Polaroid FB itu adalah akun yang larinya kalau diklik profilnya itu lari ke halaman guys. Oke, contohnya ini ya guys. Ini akun saya Abdurrahman, bisa kalian lihat. Dan di sini ada halaman saya cara baru. Nah, di sini saya akan klik profil guys. Contohnya seperti ini guys. Oke, saya akan maka akan larinya ke halaman ini guys. Ke halaman ya. Jadi larinya ke halaman. Jadi itulah kelebihan akun Polaroid guys. Jadi buat kalian yang ingin Facebook kalian atau kalian para kreator video, kreator Facebook ya, yang udah dimonetisasi, ingin menjadikan Facebook kalian, profil Facebook kalian lari ke halaman FB kalian ya, lari ke halaman kalian, bisa kalian kontak saya di komentar ataupun di WhatsApp, DM saya di Instagram, ya nggak apa-apa. Di sini saya akan berikan caranya ya guys, caranya, cara membuat akun Polaroid FB, akun Polaroid error, dan akun Polaroid beranda itu sangat mudah guys. Jadi mengotak-atik profil ya guys, username ya. Profil kita itu tidak bisa diklik guys. Jadi profil kita itu tidak bisa diklik. Contohnya seperti ini guys. Larinya itu akan lari ke fanpage ya. Oke. Jadi itulah yang dinamakan akun Polaroid guys. Ini hanya penjelasan sedikit mengenai akun Polaroid FB ya, akun Polaroid halaman ya, yang larinya kalau diklik profilnya itu lari ke halaman kalau menggunakan PC ya. Baik guys, tapi jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dulu channel YouTube aku, karena di sini saya akan memberikan trik-trik Facebook terbaru dan terupdate ya guys. Karena di sini sudah banyak kreator-kreator ya, mulai dari kreator Facebook, kreator YouTube, dan sebentar lagi sepertinya akan ada kreator yang namanya IG ya guys, IGTV. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan semua trik-trik dan cara-cara terbaru ya guys untuk kalian. Oke guys, see you guys.